Ustadz, ini saya kasih tahu ya. Allah Maha Adil. Dan Allah akan mengadili Hajjaj bin Yusuf atas kejahatan, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Dan asal tahu aja, Hajjaj bin Yusuf besok hari kiamat bakalan mencari orang-orang yang ngezalimin dia sebab dia butuh kepada hasanatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Untung zaman tersebut enggak ada orang yang provokator, kalau enggak bakal dibilang tuh Al-Hasanul Basri mendukung Hajjaj bin Yusuf. Bukan mendukung Hajjaj bin Yusuf, mendukung kamu untuk menyelamatkan mulut kamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan kamu. Wal iyadzu billahi min dzalik.